Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih kerana sentiasa bersama dengan saya, Miss Shells, dalam live Red Redak International setiap hari jam 3 petang. Okey, bagi sesiapa yang tak follow lagi kita punya Telegram ya, jangan lupa untuk follow kita punya Telegram iaitu Red Redak HR and Recruitment Tips. Kat sana kita selalu berikan tips-tips dan panduan yang percuma buat business-business owner kat luar sana, atau mungkin anda sekarang business owner ataupun mungkin ada yang baru nak jadi, baru ada hajat lah, ada hajat one day nak jadi apa ni, business owner ke kan, founder for a product kan, dan juga mereka yang calon tengah mencari kerja juga, boleh join kita via Telegram. Sebab kat sana kita bagikan tips-tips yang banyak dekat anda semua. So jangan terlepas peluang ni ya. Link pun saya telah sediakan dekat bahagian komen dan juga dekat bahagian description kat atas. Okey baik. Jadi untuk sesiapa yang mempunyai sebarang masalah dari segi macam untuk dapatkan staff yang tepat untuk syarikat, tak tahu nak cari kat mana, staff selalu buat isu kan. Tiba-tiba MC lah, tiba-tiba apa ni sakit lah, tiba-tiba nak ambil cuti lah. Macam-macam alasannya. Kenapa? Mesti ada sebab kan di sebalik benda ni berlaku kan. Apa masalahnya? Masalah staff tu sendiri atau mungkin masalah daripada diri kita sendiri sebagai seorang founder? Betul? Tak? Kadang-kadang kita tak perasan sebab kita selalu sangat busy sangat dengan kita punya project, dengan kita punya product development, business development, betul tak? Kan kadang-kadang kita terlepas pandang beberapa perkara dan ada tu macam staff pun tak daftarkan lagi EPF, SOKSO semua, terma pekerjaan pun tak ada, betul tak? Kan itu adalah perjanjian yang penting tu kan? Kalau ada apa-apa isu nanti berkenaan dengan staff tu, staff laporkan dan sebagainya, jadi kat mana kita nak bukti dia mana? Terma tu mana? Kan mana terma perjanjian? Jadi sekiranya anda tak ada lagi benda-benda macam ni, dapatkan bantuan daripada kita, klikkan sahaja link yang telah saya sediakan dekat bahagian komen tu. Tanyakan sahaja kepada kami ya. Kami di sini nak bantu anda meringankan beban anda kan. Kita tahu founder-founder kat luar sana busy buat-buat kerja kan. Uruskan macam-macam benda. Kita faham. Jadi ada benda yang kita terlepas pandang kan. Kita tak take note kan. Jadi macam benda banyak sangat sampai letih, kita tak boleh nak fokus banyak kan. Jadi kita di sini nak bantu anda dapatkan bantuan daripada kita, okey. Kita juga ada free consultation juga sekiranya anda perlukan bantuan. No problem, okey. Hari ni tajuk kita adalah berkenaan dengan stress ke tu? Sampai tersasul kan? Stress ke tu? Kan? Stress ke sekarang? Tak pasti ya. Siapa yang rasa macam diri dia stress tu, tolonglah komen dekat bahagian komen. Dia yang stress-stress tu kan, tengah-tengah petang ni, tiba-tiba pagi tadi hari Isnin. Mana hari ni Isnin kan? So jadi mulalah macam adalah bos cakap apa-apa kan, buatkan kita stress, banyak pula workload ke, tiba-tiba tambah. Dia tak chief sale ni. Okay, you guys kena ni kan? You guys kena buat benda ni. Kan submit hari ni lah. This week kena selesaikan this task, this profile. Macam-macam lah kan. Hari Isnin. That's why orang kata hari Isnin ni Monday blues kan. Aduh kan. Orang tak suka hari Isnin. Betul tak? Mungkin founder suka hari Isnin sebab dia dapat jumpa staff dia dan bercakap. Sebab usually Sabtu Ahad kan. Usually Sabtu Ahad ni founder-founder boleh macam fokus sikit kan. Dekat tengok buat analisis ke apa kan. Hari Isnin tu, dia attacknya staff dia kan. Ini tak elok ni, ini tak elok ni. Kan betul tak? Tu macam Monday blues tu untuk staff-staff lah. Ya nampak gayanya kan? Saya tidak langsung kan? Inilah kita nak discuss hari ni. Stress ke tu kan? Kenapa? Kita akan discuss kenapa sebenarnya kita boleh stress apabila kita bekerja. Okay? Okay. Biasanya macam mana kita nak ukur stress tu? Macam mana kalau kita ukur stress? Kan? Okay, biasanya kita akan buat, yang biasalah orang buat adalah kita kan untuk compare diri kita dengan orang lain. Kan? Betul tak? Kan? So, jadi macam contohlah ada satu, dia ada banyak perkara lah. Ini salah satu je lah. Okay, contohlah dekat dalam satu team, satu department kan? Ada kawan kita. Okay? Job sama. Okay? Job yang sama, task yang sama. Okay? Tapi, kita rasa stres. Tapi kita tengok dia tak stres pun kan? Macam, dia macam okey je kerja, kenapa aku yang macam stres-stres ni lah? Aku yang stres-stres,
berlebihan. Jadi, biasanya stres tu akan biasa kita akan buat comparison lah kan. Kita akan buat comparison kita dengan kawan kita, kawan sekerja kita kan. Nampak okey, kita yang tak okey. Dan juga sebenarnya untuk stres ni, dia adalah disebabkan oleh, mungkin adalah disebabkan oleh demand, pressure, expectation daripada boss kan, betul tak? Tiba-tiba ada perubahan kan, tiba-tiba nak buat rombakan, tiba-tiba buat rombakan pula, everything change kan. Tiba-tiba suddenly dulu biasa je task macam ni je, mungkin dalam biasa kita kena siapkan dalam 20 klien contohlah kan. Sekarang ni kena siapkan dalam 50 klien, banyak tu kan. So jadi macam benda-benda yang big changes macam ni. But sometimes ada orang tak ada masalah pun, big changes tak apa, I can do this. You know? Tapi ada orang macam aduh, tambah task lagi ke? Macam tu, faham tak? So kita nak katakan sekarang ni sebenarnya stress ni react differently with people. Setiap orang cara untuk dia react dengan stress tu berbeza. Ada kadang-kadang dia tak tunjuk pun. Dia tak tunjuk, dia senyap je kan. Padahal dia stress. Kau tak stress ke? Aku biasa je. Biasa je kita punya lah stress kan. Dah tiba-tiba tambah kerja semua. So jadi kenapa benda-benda dia boleh berlaku? Salah kita ke? Salah klik kita ke? Ataupun mungkin salah bos kan? Kita pun start untuk macam fikir kan? Lepas tu biasanya kan antara punca stres yang lain adalah disebabkan oleh ketidakcukupan. Ataupun kita macam rasa tidak cukup. Rasa tidak cukup pun adalah merupakan satu punca stres juga. Okey, macam mana? Contoh saya bagi situation eh. Okey, saya bagi situation. Contohlah dalam masa sehari tu anda kena siapkan 50 task. Okey? Contohlah 50 klien ke, kau 50 klien ke, task ke, macam tu lah kan. 50 task. Lepas tu, and then after that, anda dah siapkan 48 task. Okay, ni adalah dalam seminggu lah kan. Okay, maksudnya itu adalah hari Jumaat. Okay, hari Jumaat tu anda dah siap dah 48 task. Tinggal lagi 2 task je. Okay, tinggal lagi 2 task je yang anda kena buat. Tapi anda tak selesaikan. Okay, pada hari Jumaat tu. So means macam tak apalah, ini Jumaat. Lagipun benda ni bukan rushing. Kita pun simpan dua benda tu. Okay, kita simpan, tak siapkan lah. Lepas tu nanti kita akan tunggu hari Sabtu, hari Ahad kan. Biasanya apa perkara yang kita selalu fikir masa dekat dalam perjalanan? Kita akan fikirkan kita dah siapkan 48 task tu ke? Atau kita asyik fikir pasal 2 task yang kita tak siap-siapkan lagi? Kan, biasanya macam mana? Biasanya pasti kita akan fikir lagi 2 task tu yang kita tak siap. Mostly people akan fikir macam tu. So dah lah 2 task ni kita tak siapkan, patutnya hari Jumaat tu mungkinlah sebab kita nak ada macam weekend tu, kita tak nak lah ada gangguan semua kan, kita terfikir pasal kerja ke apa kan. So jadi mungkin pada hari Jumaat tu kita boleh siapkan terus kan. Mungkin kita akan balik lambat sedikit lah. Tapi kita siapkan supaya macam dia tak mengganggu kita punya weekend, punya cuti lah kan. Rest betul-betul rest lah kan. Tapi masalah di sini ada yang katakan adalah ini adalah mungkin disebabkan oleh salah prioritizing. Macam kita mungkin bad at prioritizing the work. Kan. So mungkin macam kita sebab dari 2 task tu mungkin 2 task yang besar, kita selesaikan 48 task yang senang je. So jadi at the end ada 2 task. Itu tak termasuk lagi tiba-tiba Sabtu Ahad bos pula tambah kerja. Bukan hari Isnin tu dah bukan 2 task. Tiba-tiba tambah 50 task, tambah dengan 10 task extra, tambah dengan 2. Kan jadi lagi beban. Betul-betul lah orang kata Monday blues lah kat situ kan. So jadi macam itu dah sebenarnya banyak perkara yang orang biasanya macam tak take note. Kan dia tak, mungkin dia bad at prioritizing. Ataupun mungkin macam kalau macam dia bergantung kepada bos juga sebenarnya. Kan antara punca yang lain adalah disebabkan oleh bos ya. Bos tu adalah most common punca yang menyebabkan kita stres. Okay. So kalau kita dapat bos yang memahami, alhamdulillah. Tapi kalau kita dapat bos yang hawa. Wah, hawa pun perkataan apa tu. bos yang macam, you know what I mean, right? Bos yang tak faham. Bos yang just macam very ego kind, selfish, tak nak tahu, just nak tahu kerja siap, macam tu. Tak pernah nak tahu pasal
character staff macam mana kan. So yang tu lagi teruk lah. Kan betul tak? Kita macam, jadi macam when we know this one, okay, antara punca-punca dia adalah kan, antara dia adalah macam contoh mungkin kita dalam bad at prioritizing. Mungkin juga kita apa ni disebabkan oleh boss. Ataupun kita tak cukup beberapa benda yang patut je. Sebab kita ni sebenarnya apa yang kita nak talk today is about this assessment. Pasal colors. Setiap daripada kita ni dia ada karakter yang berbeza-beza. Okay. Dia ada macam contoh warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru. Okay, dia ada empat color. Okay, dikategorikan sebagai empat color lah. Ini ikut behavior kita. Tapi sebenarnya benda ni banyak. Sebenarnya kalau contoh kalau kita tengok kan, dekat luar sana banyak lagi. Dia ada buat macam contoh, dia akan grupkan kita ikut karakter haiwan. Ada yang owl, ada yang apa ni eagle, ada yang pula macam hi Akbar, thank you join kita punya live session today. Thank you komen kat sana. Kita nampak. Hari ni kita cakap pasal stres ke tu? Ha macam tu. So stres ke sekarang je macam tu kan? Tanya kat Akbar ke stres ke tu? Ha kan? Banyak task kan? Bos-bos bagi semua kan? Pak bagi. Hari Isnin pula tu kan? Kena bebel lah apa semua. Inilah antara punca je lah sebenarnya. Kita cakap adalah bos pun merupakan punca jugalah sebenarnya. Tapi bos yang tak competent, maksudnya bos yang tak ada leadership lah. Bos yang tak cekap. Kan dia tak nak memahami lah. Tak nak memahami bos apa ni, staff-staff dia semua dia tak nak faham. Dia just nak make sure kerja siap. Macam tu. Biasanya bos akan cakap macam tu lah. Biar make sure kerja siap macam tu. Ataupun macam kalau make sure kerja siap, mungkinlah dia kata dia akan bagi masa kan, buatlah apa-apa make sure kerja siap. Tu okey. Ni macam make sure kerja siap sekarang. Now. Oh now kan. Allah. Tak faham ke kita ada banyak lagi kerja lain kena buat kan. Ad hoc task yang lain. So jadi macam kepimpinan yang teruk ni sebenarnya menyebabkan macam staff akan burn out. Okay, burn out tu macam mana? Burn out tu macam dia, macam dari segi emosi, fizikal, mental dia, semua dia macam keletihan disebabkan oleh stres yang berpanjangan. Saya tak suka guna perkataan ni sebenarnya. Stres kan? Saya suka guna jadikan perkataan S ya. Macam tu. Saya suka guna jadikan perkataan S. Sebab benda-benda buruk ni jangan kita cakap kat mulut. Kan? Sebab kata-kata kita tu doa, betul tak? Kata-kata kita tu doa. Dan juga kalau kita cakap benda tu often, nanti dia akan kena kat kita balik je macam tu. Saya karakter mana ya? Macam tu kan? Mula kita akan discuss pasal color hari ni, ya, color-color kita. So, okay, jom kita tengok. Kita see actually untuk kita kawal kita punya stress tu, dia ada cara dia, but first you need to understand yourself. Understand your color. Okay, jom kita tengok satu persatu apakah color kita sebenarnya. Kan? Okay, saya akan bagi satu situasi. Okay? Kita contohlah kita naik lift eh. Ni ada empat karakter eh. Macam mana empat-empat karakter ni react apabila kita naik lift. Okay. Untuk color yang warna merah eh. Sebenarnya kita kena main kertas-kertas ya. Sebab kalau tidak nanti kan kita akan confuse. Di mana kertas saya? Kita main kertas-kertas hari ni. Okay, kalau contoh dia adalah karakter color dia warna merah. Okay, mereka yang color warna merah ni. Oh, thank you yang bagi love. Kan, thank you so much. Kan, kita akan jom-jom kita tengok. Kan kita color apa. Okay, bayangkan kita sekarang ni ada kat dalam lift. Okay, karakter pertama, karakter warna merah ni. Okay, dia akan tekan je butang lift. Okay, level 18. Okay, level 18, tak. Dia akan pergi level 18 je. Dia tak nak macam tiba-tiba ada macam distraction, tiba-tiba level 10, buka pintu. Level 12, buka pintu. Tak nak. Dia nak direct je pergi ke 18, tak nak tahu apa-apa. Ini adalah red color punya behavior. Red color punya behavior, this person. Maksudnya dia adalah seorang yang direct. Focus oriented. Kan? Dia just focus on one thing je. Macam tu. Dia jenis focus. Okay, dia nak result. Macam tu. Okay. Kalau yang kedua pula, okay, itu warna kuning, kan? Karakter warna kuning ni pula, contoh kita naik lift, okay, orang kuning ni, orang yang color warna kuning ni, dia naik lift, dia akan enjoy setiap aras dekat lift tu. Kan? Okay, dia nak pergi tingkat 18.
tapi dia akan enjoy setiap aras dekat lift tu. Lepas tu kalau ada orang, dia akan greet, eh hai, cakap, eh masuk-masuk, ah masuk macam ni. Nak masuk naik lift ke? Dia bawa borak lagi. Padahal orang tu, sampai orang keluar lift tu, dia tak nak naik lift pun tapi dia pergi borak juga. Dia tahan pintu lift tu, jangan bagi naik. Oh iya ke? Awak memang kerja kat situ ke? Ya Allah, tak pernah tahu. Awak memang duduk sebelah. Ya Allah, macam tu. Dia borak-borak dia, Masya Allah. Ini adalah karakter warna kuning. Dia jenis relationship oriented. Thank you yang bagi thumbs, okay? Thank you bagi thumbs. Dia memang, dia tak biasa. Dia macam, dia akan still naik ke tingkat 18. But, dia akan more kepada relationship. Kan dia jaga hati orang. Lepas tu cakap, masuklah, masuk. Dia jenis macam very a friendly kind of person. Kan humble macam tu. Thank you yang bagi love. Thank you bagi thumbs tu. Thank you. Kan kita tengok character kita warna apa. Okay, sekarang warna green pula. Okay, which is green color? Green color pula. Okay, untuk orang yang green color, dia tu macam, tak apa. Kita biarkan je pintu lift ni buka daripada aras 1 sampailah aras 18 tu kita buka je. Dan supaya ramai orang boleh masuk. And supaya macam ada masa untuk mereka tu masuk dekat kita punya lift tu. Maksudnya di sini, dia pun relationship oriented but tapi dia tak mesra macam yellow. Faham tak? Dia tak mesra macam yellow color, warna kuning tu. So kalau yang warna kuning tu sampai tahan pintu, sampai borak-borak dengan orang yang tak nak naik lift pun dia pergi borak-borak belah sana, jiran belah sana, jiran belah sini, lift pintu sebelah sana pun dia borak. Tapi kalau green ni, dia lebih kurang macam yellow but dia more kepada macam, dia tak banyak cakap. Tapi kita nampak dia macam gentleman sikit lah macam tu. Dia macam gentleman sikit. Buka je pintu. Tak apa, lambat sikit pun nak sampai. Asal lama-lama dia tu sampai juga. Ini adalah karakter warna hijau ya. Macam tu. Lama-lama sampai juga. Yang penting semua orang dapat masuk dekat dalam lift tu, kita pergi sama-sama. Macam tu. Tu warna hijau. Okay. Kalau untuk orang yang macam warna biru pula, dia jenis macam ni. Duduk dalam lift tu, duduk sesenyak. Lepas tu dia fikir, berapa ramai orang yang perlu masuk dekat dalam lift ni, yang boleh menyebabkan lift tu boleh macam angkutlah semua orang ni naik ke atas. Dia buat calculation dia. Kira. Macam tu kan, berapa orang boleh muat? Boleh ke lift ni naik atas lagi? Sampai dia boleh consider lift ni rosak. Kalau dia punya calculation tu, dia kira-kira, betul lah, tak boleh tampung. Kalau contoh ada 10 orang nak masuk, lift tu tak boleh tampung, dia akan consider untuk cakap, okay, kita tukar lift ni. Lift ni tak boleh tampung orang macam ni. Sampai nak tukar lift tu. Kan macam dahsyat je. Ada kita nak tukar lift lain kan, pada lift tu elok je, faham tak? Disebabkan dia percaya dengan dia punya calculation dia. Dia tu jenis yang very detailed person. Kan, dia kira setiap mana kan, setiap inci, setiap dimensi tu. Okay, ni tak muat ni macam tu kan. Kalau orang tu berdiri macam ni, seorang boleh macam nak muatkan 50 orang. Macam mana nak muatkan 10 orang, faham tak? The kind of that person. Itu adalah, tak ada warna biru ya. That one is blue person. Kan, so daripada sini, anda boleh detect dah anda color apa. Kan, boleh detect dah color apa. Tak. Mungkin ada yang macam, aku seorang yang macam mana, kan? Mungkin sebenarnya kalau untuk color character ni, dia ada banyak kan. Dia sebenarnya ada 4 color lah. The main is 4 color. But there will be some macam combination. Combination. Nanti kita akan talk lah about this kalau anda semua macam berminat. Kan. So, kita akan go macam mana. Sebab untuk kita macam stress ke tu kan, kita kena understand our stuff and understand the color. Okay, kita kena understand diri kita dulu. Kita adalah character macam mana. Okay, contoh untuk orang yang karakter warna merah tadi kan. Yang ni warna merah kan. Untuk orang yang warna merah, so jadi dia macam, okay, antara macam biasa yang dia buat, dia adalah seorang, biasa kalau kita tengok seseorang dekat dalam office kita ke, kawan-kawan kerja kita ke apa kan, kita akan tengok dia ni memang outspoken. Dia macam cakap je. Maksudnya macam cakap tu direct lah. Kan macam tak ada nak jaga hati. Aku tahu aku nak ni. Macam tu. Aku tahu hari ni dapat. Dia jenis demand. Dia suka pressure kan? Dia suka pressure. Dia suka pressure orang. And dia love pressure. Kan? Ada orang macam tak suka. Apa pressure-pressure ni? Tak nak lah kita kan? Betul tak? Siapa nak pressure tu? Tolong tulis kat komen tu kan? Ada
adakah yang siapa suka pressure? Tapi red colour ni dia suka. Suka something yang pressuring dia. Bila ada benda yang pressure dia, dia boleh go. Dia boleh naik. Dia akan bagi dia semangat lah. Macam tu. So dia tak suka. Itu lah dia punya karakter lah. Kalau kalau kita tengok apa yang sebenarnya dia tak suka, adalah macam orang, contoh orang pergunakan dia sebab dia bagus kan? Sebab dia bagus, dia high demanding, dia high standard punya orang. Macam tu kan, dia ada class dia lah, dia high standard punya orang. And dia nak fast result. So jadi macam orang mudah nak ambil kesempatan kat dia. So dia tak suka orang macam tu. Dia tak suka orang macam tu. Routine work. Routine work kerja sama je. Dia tak suka. Dia tak suka routine work ni kan. Lepas tu ataupun buat kerja tak ada result. Kan dia ni result oriented sikit. Dia nak apa-apa nampak result macam tu. Kalau tak nampak result, dia stress. Kalau tak ada pressure, dia stress. Tak ada kerja, dia stress. Macam tu. Dia tu jenis orang macam tu. Okay. Punca-punca stress untuk mereka yang apa ni, red colour. Mungkin nanti saya akan hantar link, okay. Nanti selepas live session ni, saya akan hantar satu link dekat Telegram kita. Nanti anda boleh pergi kat sana and buat that evaluation lah. Tengok anda ni sebenarnya colour apa, okay. From there, lepas tu nanti anda dengar balik live saya ni, tengok which one. Kalau anda ada yang tak boleh nak capture, okay. Lepas tu tengok balik apa colour anda dan apakah punca. Kita kena tahu punca dia tau. Everything, apa pun masalah, we need to know the root cause of everything. Root cause ni kita kena tahu. Bila kita dah tahu root cause dia, barulah kita akan dapat jawapan dia. Betul tak? Akan dapat solution dia. That's why kita tengah discuss ni. Kalau macam yang red colour kan, dia jenis macam dia tak suka kalau kalau kita buat keputusan, dia tak involve. Ataupun macam benda yang buat benda-benda yang leceh-leceh, benda yang bazir masa, dia tak suka. Dia suka pressure-pressure. Dia suka macam orang cabar dia. Kalau kerja tu tak cukup mencabar, dia tak semangat. Dia tak suka. Dia stress. Dia stress sebab kerja tak mencabar, you guys. Kan? So macam ada orang macam ni. Kan? So ada. Kita akan tengok banyak lagi karakter yang lain. Kan? Lepas tu, and then dia adalah seorang yang pantang. Dia ada pantang juga. Pantang orang warna merah ni adalah jangan suruh dia tondangkan suara ke, perlahankan suara ke bila cakap. Kan exclude sikit lah. Ataupun macam, ya tak baik, awak cakap loud sangat lah. Awak cakap direct sangat lah. Dia pantang. Dia pantang orang cakap macam tu. Tak boleh jangan cakap kat dia. Dia stress kalau cakap macam tu eh. Faham? So jadi untuk orang-orang yang red colour ni, so how to solve your, sekarang ni kita dah tahu all those stress kan. So means what you need, apa yang anda perlu tahu. Okay, lepas saya cakap benda-benda ni, apa sebenarnya benda yang penting yang anda perlu dapat? Pertama, benda ni adalah bantu anda untuk tahu yang actually, kalau contoh anda kena relatekan dengan kerja. Kerja kita lah, kerja yang kita buat. Kalau kerja, kita asyik macam pergi kerja je stres. Pergi kerja je stres. Kenapa? Cuma tengok kita punya pekerjaan kita. Mungkin kerja kita tak cukup mencabar. Contoh kita buat kerja macam balik email, hantar email je. Balik email, hantar email. Tu je dah setiap hari. Lepas tu anda boleh tahulah sebab dia. Kan sebab anda ni red colour. Anda tak cukup dicabar. Anda suka job yang macam mencabar. Macam contoh SME company kan. Banyak benda-benda perubahan akan berlaku. Banyak-banyak benda sebab dia nak membesar tau. So better anda go kepada syarikat-syarikat SME dan juga pekerjaan yang memerlukan anda buat benda-benda yang extra. Benda-benda planning, benda-benda macam ni. Kan anda perlu pekerjaan yang macam tu. So contohlah kalau anda tak boleh nak buat pekerjaan ke apakah kita nak talk about right now kan. Okay, what you need to do is that first, kalau anda stress masa tengah buat kerja semua, so you need to take a quick break. Take a quick break dulu. Okay, rehat sekejap. Relax for a while. And anda kena buat, contoh dah habis kerja kan? Okay, anda, ataupun weekend ke apa, anda kena release all those kind of tension with physical activity. Kenapa physical activity sesuai dengan orang yang red colour? Okay, sebab physical activity ni sesuatu yang mencabar. Macam it's like macam daripada kau tidur, lebih baik kau berlari, pergi cycling ke pergi gym. Sebab benda tu macam seakan dia menganggap yang satu task yang berat. Faham tak? Satu task yang berat diambil untuk dia buat untuk dihilangkan stres.
Melalui cara tu. So ini adalah caranya bagaimana untuk kita release the stress untuk bagi red color person eh. Red color person. Oh hi Zati, thank you John. Kita punya live session today. Kan nanti kita tengok Zati apa, color apa kan. Sebab mungkin kalau dekat Red Direct International, biasanya kita akan guna macam KKDI punya test kan. Untuk haiwan-haiwan, kita akan go juga benda ni. Tapi benda tu akan, kita akan buat next month kan. Kita akan talk about this. But this one is more kepada this assessment. Kan, red color, yellow color. Hi gang, yeah. Yes gang, ha, thank you so much join kan. So stress ke tu? Kan kat sana tu stress ke? Tak ada kan? Kalau stress tolong komen sikit. Kalau tak stress, kalau tak stress tak apa. Cakap alhamdulillah kan. Kalau kita tak stress, alhamdulillah kita dapat pekerjaan yang baik. Stress yang manageable ya. Stress yang manageable. Kita pun akan talk nanti ya pasal berkenaan dengan self initiative dan sebagainya. Saya rasa benda tu sangat menarik. Ustaz, alhamdulillah kan, macam tu, alhamdulillah semuanya. Kita cakap benda-benda yang baik ya. Kadang-kadang ada juga nanti kita akan ada satu live di mana kita akan cakap pasal toxic overly positive. Kan, so ada yang terlalu positive, that kind of person. Kita akan talk that later, okay, untuk live session. So jangan lupa lah untuk join live saya nanti, okay. Sebab ada juga kan wasyik positif je. Positif lah, teruk pun positif je kan. Tapi benda yang tak boleh dipositifkan, dipositifkan juga. Kita akan discuss benda tu ya. Kan. Alhamdulillah Zati, alhamdulillah semua pekerjaan. Semoga dipermudahkan urusan kita semua eh. Fikir baik-baik. Ini pun kita boleh sebenarnya gunakan juga. Kalau kita red color. Tapi Akmal dengan Zati bukan red color person. Bukan red color person. Dia warna lain. Akmal tu mungkin dia ada macam a bit green, a bit green and blue sikit. No, you green I think. You green, yeah you green I think. Macam tu. Macam tu kan. Kalau nak tahu pasal benda ni, jangan lupa untuk nanti pergi kat Telegram kita, Reda HR and Recruitment Tips. Dekat link kat atas pun kita letak apa ni, dah sediakan. Nanti akhir live session nanti saya akan bagikan dia punya link untuk anda buat assessment tu lah kan. Okay. So jadi itulah. Itu kita tak cakap pasal sebab sedikit pasal red color punya person. Okay, macam mana untuk cope with the stress. Okay. Dia tu jenis macam tu. Dia suka pressure. So go and take some physical activity. Buat gym ke ataupun kat benda-benda berat. What we call as resistant exercise. Resistant exercise sesuai. Untuk mereka yang apa ni, red color person, jogging pun boleh, tak ada masalah. Brisk walking ke apa, benda-benda yang hardcore macam tu, red color suka. So dia akan alleviate the stress. And then the next week, dia akan okay. Dia akan kembali ke on track dekat kerja dia. Okay. Itu adalah berkenaan dengan red color. Okay. How about yellow color? Thank you yang bagi gelak-gelak tu. Gitu kan. Well, how about yellow color? Macam green ya? Macam green ke? Tak. Okay, warna kuning ya. Okay. So, jadi di kuning pula. Okay. Kalau distress, okay. Kalau distress macam mana yang orang kuning ni? Okay, kalau distress, dia macam budak-budak tau. Budak-budak yang macam dia nangis. Dia macam, tadilah dia nangis, dia tak tadilah macam kalau kita dah besar, katakan kita dah nangis macam tu, tak ada lah sampai macam tu sekali kan. But dia jadi susah nak kontrol emosi. Kan. Dia macam kanak-kanak, cuba kita tengok kalau macam adik kita ke kan, anak-anak kita kan. Lepas tu kita tengok dia kan. Kalau kita contoh kita tak bagilah apa ni, dia nak boba kan, contoh macam boba. Lepas tu cakap, okay, tak jadilah nak beli boba kan. Sebab kedai boba tutup hari ni. Habis boba dia kan. Dia kata boba dia habis. So kedai tu tutup kan lambat. Sebab tu dia pun masam. Masam sampai ke malam. Esok hari pun masam. Itulah orang warna kuning ya. Siapalah orang kuning tu kan. Dia susah nak kawal sikit emosi dia. Be emotional. Dia tak boleh sorok. Kalau dia marah, dia marah lah. Kalau dia emosi, dia emosi lah. Dia macam saya. Kan? So, kalau dia emosi, emosi lah. Dia tak boleh nak sorok-sorok perasaan dia. Aku tak suka, aku tak suka lah. Faham tak? Macam tu, faham? That kind of person. Itu yellow person lah. Yellow person, okay? Dia macam the kind of tu. Tapi and then dia adalah seorang yang relationship oriented tau. Relationship oriented means that dia nak macam
attention. Ah, dia suka center of attention. Ah, kan? And then dia macam, dia nak, kadang bos pun bagi attention kat dia. Tak boleh macam bos ignore dia. Bos tak jawab soalan dia. Bos buat tak tahu pasal dia. Ah, dia tak suka. Ah, benda tu buat dia stress. Ah, this kind of person. Dia suka macam orang bagi attention kat dia. Ah, and then dia suka berborak. Ah, dia jenis suka berborak, gelak-gelak. Ah, dia jenis macam tu. Ah. So, jadi antara punca stres dia, itu adalah yang sikit kan. Yang lain adalah macam, dia mahu kepada attention lah, attention. Ah, kan, dia nak orang attention kat dia, bagi attention kat dia. Ah, macam budak-budak kan. Ah, macam budak. Tak baik cakap orang yellow ni budak-budak kan, marah orang-orang yellow kat sini kan. Siapa yang yellow tu marah pula kan, cakap apa cakap kita budak-budak, kita dah besar lah. Kan? Apa macam ni? Ah, maksudnya dia macam, in terms of emotion sahaja kan, emotion tu macam susah nak kawal sikit. Lepas tu dia macam, dia lebih kepada red sikit. Dia memang akan fokus oriented, but dia more kepada jaga relationship juga. Macam warna merah kan, macam warna merah punya karakter, dia just macam nak tahu aku nak results. Tak kisahlah kau siapa ke, kau staff ke apa, kau staff ke, kau kawan aku ke, yang penting aku nak tu juga macam tu. Tapi kalau yellow ni dia lebih soft sikit. Dia masih kejar but dia macam dia more kepada macam jaga hati kawan-kawan, klik-klik dia kan, staff-staff dia kan. Dan dia juga ada pantang. Red color tadi ada pantang kan. Okay, pantang untuk apa ni, yellow color ni apa? Dia cakap perkataan ayat statement ni, dia kata awak lepas ni kena buat kerja serius lagi eh. Macam tu. Awak kena buat kerja awak, take things seriously. Dia memang pantang ayat macam ni. Dia tak suka. Ataupun orang kritik dia depan-depan public. Dia nak jadi attention. Lepas tu orang kritik dia depan-depan public. Dia tak suka lah. Benda tu buatkan kita, buatkan orang warna kuning ni stress. Itu punca-punca stress dia. So right now kita dah tahu dah sebenarnya macam itu adalah antara punca-punca yang menyebabkan orang yang berkala kuning ni stress. So how to solve this? Okay. So bila kita nak solve dia, dia tu jenis orang yang cakap, banyak bercakap tau. So bila dia nak luahkan something, so let dia luahkan. Okay, biar dia cerita. Biar dia cerita permasalahan dia sampai dah dia macam dah tenang. And then after that, baru kita go for planning for solution dekat dia. Macam tu. So jadi macam this kind of person, jangan suruh dia stop. Awak tak payah cerita macam ni. Yang penting kan kalau bos kan, kalau bos dia tak faham ke apa, mesti cakap, kenapa awak nak emo macam ni? Awak ni macam budak-budak lah. Memang pantang dengan macam ni kan. Pantang tu lah awak cakap kita kat kanak ke apa, pantang. Janganlah macam tu. So jadi macam kita kena faham lah karakter dia. Dia tu jenis macam tu. So dia ada ways on how to solve this actually. Kan? So bagi dia cerita, bagi dia luahkan apa yang dia nak cakap, apa yang dia nak dengar, apa masalah dia, bagi dia cakap. Lepas dia dah lepaskan, kanak-kanak lah. Ayah kanak-kanak, susah cakap lah. Macam kanak-kanak, budak-budak lah lebih kurang lah tu. Betul, ha kan? So jadi macam yellow character tu macam tu. So jadi macam tak apa, biar dia luahkan. And then after that, baru kita go kepada, okay, macam mana kita nak selesaikan these things. Macam tu. Maksudnya awal-awal tu kita kena dengar dia dulu. Dengar dia cakap apa. Tapi biasanya untuk mereka yang yellow color kat luar sana, untuk solve you guys punya macam stress ke apa, biasanya dia more kepada macam social punya activities. Sebab dia suka jumpa-jumpa orang, dia suka cakap dengan orang. So bagi dia buat fun activities. Kan, bagi dia buat fun activities, interactive games kan. Ataupun dekat dalam office mungkin ada interactive games yang kita boleh buat kan. Dia suka benda-benda macam tu kan. Ingat tak one time macam kalau kita talk about, contoh kan, kalau kita sekarang ni virtual meeting kan, biasa boleh je virtual meeting ke apa kan, biasa boleh je buat aktiviti, tak ada masalah kan, spend macam one day untuk buat activities ke apa, macam interaktif kan, interaktif punya activities, mungkin cakap pasal apa benda, tiga benda yang awak syukur ke, ataupun macam tiga benda yang apa ni, tiga benda yang membuatkan awak rasa apa ni, awak hebat. Actually macam bagus juga sebenarnya session macam in the morning ke ataupun biasa sebelum balik, jaranglah, biasa in the morning. Biasa in the morning macam kita, kalau kita contohlah kita business owner ke apa, contoh kita tak faham atau tak kisahlah kita colleague ke staff ke apa, tak faham karakter-karakter staff ni, so why don't you try to ask kan,
having a session. Okay, try to see. Tengok macam dia ni karakter macam mana. So, kita akan move kepada faham dia lah. Faham dia. Okay, these are the things yang dia pantang. Dia tak suka. So, actually this kind of person sesuai dengan pekerjaan yang macam mana. So, bagi dia pekerjaan yang macam tu kan. Kalau contoh sekarang ni, contohlah sekarang ni kita tak dapat pekerjaan yang wah-wah ke, pekerjaan yang interaktif ke apa, it's okay. What you need to do is that, plan your weekend betul-betul. Okay, masa cuti tu plan betul-betul, make sure yang kita buat aktiviti yang all out dengan people. Dengan family ke, dengan kawan ke, macam tu. So you need to talk. Dia cara dia untuk senang je hilangkan dia masalah dia, untuk talk je. Tu je cara dia. Perfect activities and talk, tu je. Confirm minggu depan elok dah dia. Kan ada orang, tapi ada sebahagian orang tak macam tu. Sebab dia ikut colour eh. So kita akan move kepada lepas colour kuning apa tadi? Lepas colour kuning is green colour. Kan macam sama lah kan. Ni green ya, green ya. Okay, green colour. So untuk yang green colour pula, mereka ni seorang yang jenis macam jaga perasaan tau. Dia mau kepada jaga perasaan orang lain lebih daripada jaga perasaan diri sendiri. Dia jenis yang macam dia suka sorok perasaan dia tau. Dia takkan macam yellow kan. I tak sukalah. Macam tu kan. I marah ni. Marah-marah kan. Dia lain. Green colour ni dia suka sorok perasaan. Macam awal-awal tadi saya cakap kan. Bos bagi banyak ni. Awak tak stres ke? Macam tu kan. Lepas tu dia tak adalah okey je. Macam tak ada masalah. Kau ni memang tak perasaan kan? Kalau orang sesedih ke apa, tengah sesedih ke, tengah marah ke apa, dia macam tak ada perasaan. Macam tu. So, jadi this is green colour punya character. Dia macam acah-acah nak budget cool sikit. Budget cool, macho kan? Make sure macho tu paling penting. Siapalah yang act macam nak jadi macho-macho tu kan? Tak nak macam turunkan air muka macam tu lah. Tak nak jadi macam nanti orang-orang critics dia ke apa, dia tak suka macam tu. So, tapi dia ni walaupun sebabkan dia diam. Dia diam, dia tak cakap dengan orang. Dia selalu ada what we call as macam, selalu ada that kind of dia takut. Dia macam, dia always blame diri dia. Dia suka blame diri dia. Dia selalu cakap, aku ni bodoh lah. Aku ni tak pandai buat kerja lah. Aku ni teruk lah. Dia suka cakap benda tu. Kan dia suka cakap benda tu. Tapi kalau macam yellow colour, macam orang yang warna kuning, dia tak macam tu. Dia kalau boleh dia tak nak cakap benda yang negatif pun. Macam tu. Dia nak benda yang positif je. So benda dia positif kan. Kalau green ni lain, dia akan blame dekat diri dia. Tapi dia takkan blame kat orang lain. Kan dia takkan blame kat orang lain. Dia akan blame kat diri dia je. Semua benda salah dia. Yang ni dia tak suka konflik. Konflik semua memang tak suka. And then macam contoh ada perubahan kan. Perubahan tiba-tiba cepat punya perubahan dia tak suka. Tiba-tiba bos kan suruh macam, okay sekarang ni minggu ni kita nak buat perubahan. Ada struktur perubahan sekarang. Okay daripada biasa kita akan buat, kita akan jaga 10 klien. Now kita kena jaga 20 klien. Tak boleh. Dia tak boleh brain benda macam ni. Dia tak boleh. Perubahan yang terlalu cepat ni tak boleh. And then dia ni seorang yang jenis macam rasa mudah insecure tau. Dia mudah insecure. That's why dia act macho-macho macam tu. Sebab dia tak nak rasa insecure. Dia nak rasa macam dia hebat macam tu. Tapi at the same time dalam diri dia, dia macam ada imposter syndrome sikit. Imposter syndrome tu ada dalam diri dia. Keep fighting dekat dalam diri dia macam tu. Kan? So jadi, dan dia pula tak suka macam untuk orang yang macam center of attention tau. Macam yellow kan? Kuning tadi dia suka. Orang bagi attention kat dia. Dia tak suka. Dia tak suka orang macam tiba-tiba suruh, okay now you go live. Macam tu kan. Okay now Kamal, asyik Kamal je. Okay Kamal, you datang sini, you buat live sekarang. Dia tak suka. Tak suka benda-benda macam tu lah, sudden changes. But dalam hidup ni, mana ada benda yang tak ada sudden changes, betul tak? Macam masalah yang berlaku kat kita semua kan. Mesti ada je lah tiba-tiba datang. Ini macam yang orang green colour ni susah sikit dia nak macam adapt tau. Kan orang green colour ni. Kalau anda ada macam green colour, mungkin boleh share sikit kan. Mungkin boleh share sikit apa yang anda buat kan. Untuk macam you know, softkan benda-benda macam ni lah. Softkan stress dekat tempat kerja semua kan. Kan. So jadi macam untuk, okay, biasanya kalau untuk macam kalau ikut research,
apa yang sesuai untuk macam mereka yang green color ni, biasanya dia akan buat, dia akan minta macam dia kena bercakap lah dengan boss sebenarnya. Dia kena talk with her boss, his boss kan, berkenaan dengan diri dia. Dia seorang yang tak suka changes. So jadi macam kerja-kerja rutin tu sesuai untuk dia. Kerja-kerja rutin. Macam contoh tadi macam yellow dengan red kan, kerja-kerja rutin ni tak boleh kan. Tapi green color ni sesuai kerja-kerja rutin. Kerja yang sama je tak ada masalah. Tapi yang penting kerja yang sama tu kena explain pasal kenapa. Kalau contohlah dia ada perubahan kan. Of course lah kalau kita bekerja dekat syarikat membangun, mesti ada perubahan punya, tak ada lah benda sama kan. Kalau contoh kita bekerja dekat tempat yang memerlukan perubahan, okay, tiba-tiba awak daripada awak daripada buat kerja macam ni, awak kena buat marketing sikit. Lepas tu nanti awak kena buat admin work sikit kan, macam tu. So jadi macam ada few benda yang kena berubah, betul tak? So jadi macam kena explain actually. Dia tu jenis yang kena explain kenapa ada perubahan tu. So explain dekat dia. Kan? Sebab kita nak pastikan, sebab kita tak nak, sebab dia mudah rasa macam insecure. Dia tak suka macam dia tak tahu nak buat apa ke apa. Tapi dia suka routine work. Okay, kita boleh bagi kat dia routine work. Kerja yang tak perlu fikir banyak. Sebab dia malas sikit nak fikir. Faham tak? Dia tak nak fikir benda-benda yang complicated, benda-benda yang konflik. Dia tak suka. Dia tak suka benda-benda macam ni. Kalau boleh nak avoid. Avoid daripada benda tu. Kalau ada benda tu kan, aku tak nak. Macam tu. Tiba-tiba bos suruh bagi kerja macam ni kan. Okay, kita ada projek ni. Siapa nak masuk? Okay, tak nak. Macam tu tau. Aku tak nak ambil benda macam ni. Aku menyusahkan aku. Tapi kalau red color, yellow color, wow, I nak masuk. Macam tu. Yes, macam tu. I meet a lot of friends macam tu. Dia akan jadi macam tu. Dia berbeza sikit green color ni. Kan? So, jadi itulah dia. So, jadi what you need to do is that, okay, biasanya mereka ni jenis yang dia lain sikit. Kalau macam red color, dia biasa kena buat physical activity kan? Dia ni jenis yang macam kena buat benda-benda yang slow, benda-benda yang relax. Macam contoh, buat aromatherapy kat rumah, you know. Tutup bilik, gelap-gelap. Lepas tu macam buat, you know, kind of like meditation. Lepas tu masa untuk dia je macam tu. Masa untuk dia je. Lepas tu macam dia boleh baca macam buat benda yang dia suka lah. Baca buku. Baca buku berkenaan dengan tak kisahlah apa-apa yang dia suka lah. Baca manga ke apa ke anime ke contoh kan. Benda yang dia suka dia baca. Dia suka benda-benda yang relax, tenang-tenang. Macam tu, this person. So jadi benda tu memang works dekat dia. So kalau buat benda tu the next week bila masuk kerja, dia punya stress tu hilang. Tak ada masalah macam tu. Akan boleh kerja lah. Tapi of course lah, you guys kena faham lah kerja ni. Mana lah ada kerja yang tak ada stress. Ini masalah green color ni. Dia nak kerja yang tak bagi macam sudden changes. Tiba-tiba macam benda karir tak ada stress. Mana ada benda tak ada stress, guys? Kan? Mana ada? Adakah yang tak ada stress? Cuba beritahu, kan? Kalau kita sakit perut pun kita stress, betul tak? Makan pun susah, kan? Kan? Betul tak? Komen kan kat tepi-tepi tu, kan? Apa benda yang menyebabkan anda tak stress? Adakah? Semua benda lah. Tapi the way, dekat akhir session nanti saya akan beritahu macam mana kita nak tengok stress ni. Macam mana kita punya pandangan kita. How we look at the stress. Itu yang paling penting. Wow. Banyak pula gerakan tangan saya. Tapi nasib baik dia macam dekat je. Kalau tidak memang nampak macam ni. Sebab kalau ke belakang tak nampak dia punya cahaya ni, tak cukup pencahayaan. Kan? Tak tahulah nak buat macam mana. Okay. So jadi itulah berkenaan dengan green color. Okay, how about blue color? Mereka yang blue color ni macam mana? Okay, blue color ni biasanya kan orang-orang yang expert. Dia macam, biasanya orang-orang macam pandai lah. Orang-orang yang specialist, expert. Biasanya blue color kebiasaannya. Okay, dia tak suka orang kritik dia. Dia seorang yang very detail. Kalau macam red color kan, dia nak focus oriented tapi dia tak detail. Tapi blue color dia detail. Faham tak? Dia detail kind of person. And then dia ada sedikit pessimistic. Pessimistic tu macam mana? Okay, pessimistic tu macam kita akan tend untuk fikir the worst case scenario. Fikir pasal the worst case scenario and benda ni akan berlaku. Benda worst ni akan berlaku tau. So jadi dia macam, dia ni jenis macam overly protective diri dia. Overly protect dia punya diri. Overly protect dia punya kerja. Kalau boleh tak nak ada sebarang risk.
Tak nak ada sebarang kesalahan pun. Perfect. Ah, macam tu. Blue person. Ah, blue person macam ni. Ah, so jadi dia macam, dia pula jenis yang macam contoh konflik kan. Biasanya macam green color memang tak suka konflik kan. Tapi macam red color dengan yellow color masih okay lagi. Boleh tolerable lah. Tapi untuk blue color ni pula, dia kalau ada benda konflik, dia ada sedikit green lah. Okay. Dia kalau ada konflik, okay, dia boleh macam, dia akan beritahu dia punya logical idea, possible solution. Semua dia boleh bagi. Dia expert kan, dia hebat kan. Dia semua benda boleh bagi. Tapi bila dah bagi, ada benda yang mengacau, ada tiba-tiba ada third party ke ataupun tiba-tiba ada agenda lain masuk, dia dah tak boleh brain lah. Lepas tu cakap, tak boleh. Ini dah worst case scenario. I tak nak involve. I tak nak involve macam tu. Dia memang tak nak involve langsung sebab dia tak nak ambil the risk. Ini adalah blue person. Okay, blue person macam ni. Mana blue person? Okay, blue person tak ada dalam ni. Tak ada dalam kertas saya ya. Macam tu. So, dia pula jenis yang actually dia perlukan a bit of control lah. Dia suka a bit of control. Tapi kalau macam red color, red color dia suka control tau. Dia suka control lebih-lebih. Kalau boleh, projek tu bawah I. Projek tu di bawah pengelolaan I. So macam tu. Kalau blue ni dia nak ada sedikit lah. Tapi tak adalah seteruk red lah. Oh, seteruk red. Okay, macam tu lah kan. Tapi dia ni suka macam break the rules. Macam tu. Kita faham lah dia expert. Bagus. Especially semua detail oriented. Memang kerja dia. Bagus lah. Tak boleh kita nak nafikan lah. Bos pun suka lah kan. Tapi dia suka break the rules. Contohlah kalau pergi office kan. Sepatutnya kena pakai formal. Dia adalah tu tie tak ikat. Lepas tu baju selekeh. Kadang-kadang tak iron. Pakai selipar je pergi kerja. Tapi rudal office tu tak boleh pakai selipar. Dia macam tu. Dia suka break the rules macam tu tau. Dia tak kisah benda-benda macam ni. Tapi kerja okay. Terbaik macam tu. So, jadi macam biasanya kalau bos macam yang tak competent ni, dia selalu cakap, tak boleh, you kena pakai ni. You kena pakai baju elok sikit kan. Bising lah, bising biasanya. Tapi sebenarnya untuk bos-bos dan majikan kat luar sana, kita kena tahu yang actually kita kena faham that is the character. But dia perform well. Kalau contoh kita suruh dia buat benda-benda yang leceh, benda-benda yang dan dia bagus, and then ke contoh benda-benda yang punca distress lah. Punca distress adalah macam contoh kita persoalkan kebolehan dia. Dia dah bagus, lepas tu kita persoalkan lagi. You ni buat kerja tak elok lah macam tu. You ni buat kerja tak ada result. Dia lebih kurang red sikit. Tetapi dia tak seperti agresif seperti red color. Kan? So dia tak boleh brain kalau tiba-tiba ada decision yang spontan daripada bos kan datang kat dia, tiba-tiba okay tak apa, kita hari ni kena buat benda ni. Tapi tak tahu apa benda. Kena buat, okay contohlah saya berikan situasi kan. Okay, hari ni awak kena close sale. Okay, awak kena close sale 50K. Okay? Dengan cara buat call calling contoh. Lepas tu macam, bos ni suruh buat benda ni tak fikir dulu ke? Macam tu. Dia tak boleh brain benda-benda macam ni. Mungkinlah dia boleh buat sebab dia ada lagi rancangan yang bagus daripada bos tu. Sebab dia bagus kan? Dia ada rancangan lagi bos yang bagus daripada bos dia. Tapi dia tak suka that kind of boss tau. Tak fikir. So macam, ini bagus, buatlah. Macam tu. Tak ada macam ni kind of leadership punya things tau. Tak ada leadership lah bos ni. So dia tak suka orang macam tu. Ataupun macam stupid mistake ke kan? Mistake-mistake kecil ke apa. So tak detail-detail, tak detail lah macam tu. Dia nak lah blue person lah. Dan dia tak suka orang emosi macam yellow kan? Yellow kan dia emosi sikit tadi kan? Emosi tak boleh. Ataupun cakap kan, I kan memang lah, I tak suka benda macam ni tau. Sebab dulu, I tak pernah buat macam ni. Dia borak-borak. Blue color tak suka. Personal. Emosi-emosi lain. Kerja-kerja. Macam tu. Faham tak? Dia jenis macam tu. So, ini adalah blue person. Okay? So, kejap ya. Yeah. Okay. Jadi macam mana kita nak softkan stress daripada orang yang ada karakter blue person ni. Biasanya dia akan memerlukan macam masa untuk pengasingan. Dia nak me-time. Me-time senang cerita nak kata me-time. Blue person ni biasanya dia perlukan me-time. Okay? Me-time, dia kena ada time, dia kena space. Bagi dia fikir. Macam tu kan? So jadi macam dia perlukan masa untuk understand things. You know? Kalau contoh kan, you kena buat benda ni, task ni you kena hantar minggu ni juga.
you kena explain. Ah, you kena explain kat dia and dia perlu, and then dia tak akan direct jawab tau. Dia tak akan direct jawab. Okay, contoh awak, contoh dia kata, okay, you kena buat, you kena bagi, okay, hari ni you kena hantar dekat saya at least 20 klien yang awak boleh close. Okay? Dia tak jawab tau. Dia tak jawab, dia diam. Macam dia pula bos kan? Biasa karakter-karakter bos ada juga lah, blue ni. Macam tu. Jadi macam dia tak bagi jawapan. Dia perlukan masa fikir. Macam mana aku nak dapatkan 20 klien dalam masa 8 jam? Macam tu. Macam mana? Aku fikir. Dia diam lah. Dia tak jawab. Diam. Macam mana? Okay, dia buat analisis. Macam-macam analisis dia buat. Lama. At the end. Okay. Yang ni. A. Kita buat A. Macam tu. Faham tak? Tapi A dia bagus lah. A. Maksudnya plan A dia bagus. Cuma dia perlukan masa. So we need to. So majikan tu perlu faham. Dia punya cara dia macam tu. Kalau anda dapat staff macam ni lah kan. So anda kena faham yang dia tu macam tu. Dan tak boleh nak persoalkan kebolehan dia. Dia memang boleh buat kerja. Just that dia memang kena masa sedikit. Untuk di analyze, untuk buat analisis kan. So, kalau anda adalah seorang karakter blue color, so what you need to do, you need to book a meeting dengan boss. Cakap dengan boss anda, anda adalah seorang yang macam mana. And these are the things yang actually buat you stress and you plan the possible solution dekat boss. Kan? Sebab orang blue color ni dia expert, dia hebat. So dia boleh bagi solution sebenarnya. Dia tak perlukan boss dia bagi solution, dia sendiri boleh bagi solution. Sebab dia adalah lebih bagus lah. Dia bagus lah actually. Kan? So jadi suruh dia berikan. Contohlah kita boss kan tak tahu apa cara nak selesaikan. So suruh dia cadangkan beberapa solution, bagi dekat kita. Kita tengok macam okay boleh. Kita akan buat discussion dekat dia. So benda ni akan bantu untuk solve dia punya masalah. Kan dia punya stress tu. Okay. Sebab kita tak nak lah pekerja kita semua ada that kind of stress things kan. Kita tak nak benda macam tu. So dia sebenarnya melibatkan dua-dua belah pihak. Ini conclusionnya untuk yang kita punya color character ni. Dia melibatkan dua-dua belah pihak. Maksudnya untuk mereka yang ada untuk staff anda kena faham you are which color, red color ke yellow, green ataupun blue. Okay, dan untuk boss pula anda kena tingkatkan leadership skill dengan memahami staff-staff anda. Okay, memahami staff-staff yang bukan semua orang staff like you. Oh, bukan semua staff is like jenis yang ikut buat A je lah dia buat. Tak ada. Dia lain-lain. Orang lain, lain cara dia. Lain orang lain caranya. Okay. So kita kena faham this character sebenarnya. Okay. Kita kena faham dia adalah dikategorikan di bawah what color. Okay. Ikut this punya assessment. Boleh. Okay. Nanti saya akan letakkan link tu ya dekat Telegram. Jangan lupa untuk follow lah link kat atas ya. Tapi nanti lepas live lah saya akan letak link tu. Okay. No worries. Lepas tu. Untuk anda test lah anda punya, anda adalah color character yang mana. And then after that, tu pertamalah kedua-dua belah pihak kena faham. Dia kena, staff kena faham how to understand dia punya color macam mana, apa benda yang menyebabkan dia stress dekat tempat kerja, benda yang dia tak suka. When we know, we have awareness. Betul tak? Bila kita tahu, kita ada awareness. Kita faham kenapa kawan kita dapat kerja yang sama dengan kita, but dia tak ada emosi dalam benda tu. Dia tak tunjukkan dia tak suka dan stres terhadap kerja tu. Kenapa kita ada stres? Means dia punya karakter berbeza. Dia still stres but dia mungkin adalah green color. Kita adalah yellow color. Faham? Kita boleh faham kat situ. Semua orang ada stres masing-masing. Kita kena faham dan kita kena faham color kita. Understand our color. Okay? You need to accept yourself sebenarnya. Kita kena accept ourselves yang kita ni ada kelemahan. Okay, selalunya kita tak nak cakap pasal kelemahan yang kita cakap area of improvement. Ini adalah ada satu session lah kita disuruh change. Kalau kita ada cakap strength and weaknesses tu kita change perkataan ni tukar kepada area of improvement. Area of improvement kita. So, itu adalah bukan weakness anda. Itu adalah area untuk anda improve. So, bila kita faham
color kita, color orang lain, dia akan menjaga hubungan relationship kita. Kita tak cakap macam dia tak buat ke apa, dia tak buat kerja ke apa, no. Dia sebenarnya tengah buat analisis. Pastikan yang penting adalah dia menghasilkan result lah kan. Ha, tu yang paling penting, betul tak? Semua orang ada cara masing-masing. So go for it. Kan go for it. Find yourself. Okay? Dan saya suka juga untuk katakan macam contoh, biasa orang fikir kan, orang biasanya orang stres kan. Orang yang stres ni selalu macam fikir pasal, selalu fikir pasal masalah tu tau. Dia fikir masalah is masalah. Ah, betul tak? So kalau siapa setuju tu, ah, tolong komen eh. Ah, dia akan selalu fikir macam masalah tu sebagai masalah. Which is actually kita tak sepatutnya fikir macam tu. Okay? Sebab kita fahamlah ada orang dia terfikir macam tu sebab dia tak pernah terfikir pun yang sebenarnya ada benda lain di sebalik masalah tu. Okay, contoh. Sebenarnya masalah ataupun stres yang datang dekat diri kita tu adalah sesuatu yang trigger kita untuk fikirkan what is the way to solve this issue. Ah, tukarkan perkataan stress or problem, tukarkan dia kepada issue. Okay, benda yang lain. First kena tukar perkataan tu. Kita tak nak benda tu asyik. Sebab semua orang cakap benda the same thing. I stress lah. Nanti lama-lama kita stress. Okay, so avoid. Adakah saya yellow color? Kan? Dapat gaya je saya macam yellow color kan? Kan? Saya punya karakter dia ada macam yellow. Saya punya ada yellow and also a bit combination of red. Macam tu. So, sekarang ni bila saya tengok kepada yang color assessment tu, saya lebih faham diri saya sendiri sebenarnya. And also we have KKDI test sebenarnya. Kan dekat Radio International pun ada KKDI test. So jadi macam kalau untuk business owner kat sana nak faham, lebih faham lagi karakter setiap staff. So why don't you try to ask us untuk dapatkan KKDI test untuk staff so that you know macam mana staff to react and you have a harmony punya organisation. Kan kita boleh borak dengan staff kita, kita faham dia, staff faham kita, dia pun faham, kita pun faham orang lain. So jadi menyenangkan kerja semua orang lah. Kan? So tak ada dah macam kita mula macam nak doubt kita punya staff ke apa, you know? So anda perlukan bantuan tu, tolong klikkan saja link yang telah saya sediakan dekat komen, tanyakan kepada kami, okay? So jadi macam, so kan saya selalu fikir macam, okay, biasa kita akan fikir masalah, stress tu, is a stress. Okay, so first, change the words. Okay, change the words daripada stress tu. Mungkin kita hanya pilih macam S sahaja. S ataupun issue. Okay, nah, issue tu macam kurang sikit sebab tak ramai orang pakai kan. So, jadi kita guna itu adalah issue. So, bila stress tu datang dekat kita, kita akan katakan kat diri kita, itu adalah, kita kena fikir, what is the way to solve this problem? What is the way to solve this issue? Ways to solve it. Bukan problems. It's not problem. It's way to solve the issue. Macam tu. Kita kena fikir macam tu. So, itu adalah macam kiranya kan dugaan datang kat kita kan. Dugaan datang kat kita, kita akan mula fikir kenapalah aku dapat dugaan macam ni kan. Karma ke apa kan. Macam tu kan. Adalah benda-benda ke bos tiba-tiba. Hai, kenapalah bos ni marah-marah aku. Kita akan mula fikir macam benda-benda bad things, you know. Sebab segala the important thing is that our mindset ni kena betul-betul jaga tau kita punya mindset ni. Sebab bila mindset ni, sebab mindset kita ni, otak kita controls everything dekat dalam body kita. Mungkin kalau kita contoh kita tak boleh control mind kita, first task kita memang kita akan buat macam dah tak semangat lah buat kerja kan. Buat sambil lewa ke macam tak ada mood lah kerja ni kan, macam tu kan. Kita akan mula jadi macam tu. Dan dia akan affect kita punya body juga. Hormon-hormon kita. Mulalah keluarkan hormon-hormon yang negatif-negatif tu. Kan hormon yang negatif menyebabkan badan kita pun stress. Badan kita stress, mulalah nak makan. Lepas tu mulalah cari makanan benda-benda manis. Makan banyak. Apa tu naik berat badan. Lepas tu and then after that kita mulalah macam aku nak MC lah esok, demam tiba-tiba hari ni. Mula tiba-tiba demam. Kan? Sebab kita tak boleh nak control ni. Kita punya head ni. Kan? Kita punya mindset yang kita boleh control. So, how to control that? First, stress tu, kita change dia. Stress atau masalah, apa-apa masalah lah kan? Kita akan change dia adalah fikir the ways to solve this. Adalah ways to solve something. Ways to solve something. And then you need to be creative. Macam mana kita nak solve that one? Kita kena rancang. Maksudnya itu adalah cara anda untuk plan.
find a way, plan ahead. Bukan anda fikir pasal stres tu, bukan. It, anda change kepada how to solve that. Saya rasa macam benda tu macam membantu sebenarnya. Dengan kita shifting our mind from thinking that problem. Kita fikir macam nak solve, macam nak solve. Kita akan rasa diri kita lebih efektif actually. Kan? So, macam contoh dekat dalam office ke apa, kalau kita contoh kita ada benda yang menyebabkan kita stres. Nah, benda tu kita tak boleh nak, macam tak boleh nak kawal. Kita boleh tak tahan lah, tak tahan. So, go and talk to your boss. Okay, go and talk to your boss. Cakap dekat dia, this is, okay, boss, I need to have one session dengan you. But, please ya, staff kat luar sana, tolong cari masa yang sesuai dengan, untuk cakap dengan boss. Sebab, bukan semua orang dapat, untungnya dapat boss yang baik. Bukan semua boss bukan semua staff untung dapat boss yang baik. Itu maksud saya. So, jadi macam, kalau anda dapat boss yang emotional, atau agak susah sikit, anda kena cari mood yang elok lah untuk dia, untuk berdiskus dengan dia. So, find the mood. Okay, jangan cik fikir pasal mood kita je. Sometimes kita kena sacrifice a bit. Okay, just a bit. Kan? Cari masa yang sesuai. Kan? Sebab masa akan menyelesaikan everything actually. Kan? As long as we are doing the best. Yang paling penting kita faham diri kita. Itu yang paling penting. Kita faham diri kita. So jadi avoid all those negative things dekat our head. Tengok tak cerita Lucas? Siapa tak tengok cerita Lucas tu? Kan? Siapa ada tengok? Tolong komen ya dekat bahagian komen. Saya rasa macam nice juga cerita tu actually. Walaupun dia cerita kanak-kanak. Like dia kata, Silencio Bruno. Dia kata macam tu. Wah, waktu saya macam, apa benda Silencio Bruno ni? Lepas tu rupanya macam, actually Bruno ni adalah something yang bad things dekat dalam head kita. Dia always macam hit kita punya head, cakap benda-benda yang negatif je. So, kita pula diri kita, sebenarnya kita kena ada awareness. Tadi kita dapat awareness pasal diri kita kan? Good. Good kepada siapa yang dah join kita punya live, very good. At least kita dah now, kita dah boleh categorize dah kita punya adalah karakter mana and apa benda yang menyebabkan kita stress sebenarnya. Kan? Betul tak? So that is the thing actually you need to come up with solution. Anda sendiri yang tahu apa masalah dia and you know how to solve this actually. Kalau contoh tak dapat nak solve, you need to talk with someone. Okay? Talk with your boss. Discuss. Anda tak boleh buat macam ni. So, apa yang anda boleh buat? Talk. Macam mana kita nak selesaikan benda ni? Sebab bos biasanya dia akan berikan sedikit pandangan dia. How to solve this one. Faham? So, go and talk. Jangan malu semua. Okay? Semua orang ada kelebihan dan kekurangan dan kelebihan masing-masing. So, don't have to worry. Okay? So, jadi saya harap itu membantu ya. Kita punya masalah berkenaan dengan color character tu membantu. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang masalah dari segi untuk dapatkan staff yang tempat untuk syarikat. Atau anda sendiri mempunyai masalah dari segi nak memahami staff anda sebenarnya. Memahami staff anda sebab anda terlalu fokus dekat projek saja, fokus dekat anda punya bisnes saja sampai melupakan orang yang bertungkus lumus. Ya, orang yang bertungkus lumus nak bangunkan, nak kekalkan, sustain your business ni. Staff anda semua tau. So, you guys tend to ignore diorang. So, diorang hidup dalam keadaan yang stress, kan? Bukan kita stress, orang lain pun stress. So, you need help. When you need help, so why don't you try to ask us, okay? Saya letakkan link WhatsApp dekat bahagian komen. Anda boleh klikkan saja, tanyakan kepada kami, okay? Kita ada solution and we can advise you. Kita akan tengok macam you punya company macam mana, what is your nature business and how to solve you punya problems with your staff, kan? Staff problems ataupun mungkin ada bahagian HR yang masih lagi tak lengkap dan sebagainya, kita akan bantu, okay? So that you can focus untuk bangunkan bisnes dengan lebih maju, okay? Jangan lupa untuk follow kita punya Telegram ya, itu Red HR and Recruitment Tips. Thank you yang bagi love and likes, okay? Itu sahaja daripada saya. Thank you semua. Assalamualaikum.